Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Kandang Boruto, tentang ternak ayam, ayam jago, ayam bangkok, dan jenis ayam-ayam modern lainnya. Sebelum lanjut menonton video kami, kami harapkan para penonton, para penghobi ayam, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan tulis komentar atau komen-komen teman-teman untuk bertanya atau mengenai ternak ayam atau perawatan ayam, pengobatan ayam, dan sebagainya. Dan terima kasih juga yang telah menonton tapi belum mensubscribe, nggak apa-apa, yang penting lanjut menonton videonya. Dan tak kalah pentingnya, ramaikan dan bagikan ke teman-teman Anda. Ya, beginilah kandang kami, cuman kandang sederhana ya, tapi darah ayamnya ya, darah jarah juara juga. Kita umumnya di kandang kita ada 3 jenis, yaitu Pama, yang kedua Pakoi, dan yang ketiga Plaker. Pama kita ya udah disilangin juga sama Magon, dan ada juga Pakoi kita, yaitu Pakoi Pitbull X Black Eso dan Pakoi Ori. Dan selanjutnya yaitu Plaker. Plaker indukan kita ada 2 ekor indukan Plaker dan 2 ekor Pakoi dan 1 ekor Pama. Pacek kita yaitu Pakoi, Pakoi Ori, Full Teknik, dan Brakot. Dan ada satu lagi Pakoi yang pitbullnya udah kita jadikan pacek, baru berusia 8 bulan, tapi tetap kita akan carikan anak-anakannya, makanya kita kawinkan. Pakoi Pitbull X Black Eso, super teknik, brutal, dan brakot. Oke, marilah kita lihat anakan atau indukan kandang kami, yaitu kandang Boruto. Lanjut tonton videonya sampai habis. Ini Pakoi Pitbull kita. Kita kawinkan dengan Pakoi Ori. Semoga anak-anaknya bagus-bagus dan memiliki prestasi. Pakoi Pitbull X Black Eso mainnya super teknik, brutal, dan rakot. Ini anakan Pakoi kita. Silangin kemarin dengan induknya yaitu Plaker. Dan itu, nah ini derenya. Dan ini pacek kandang kita Pakoi Ori. Induk Plaker kita baru netas kemarin 1 minggu yang lalu. Kita dapat poin 2, cuman tetap kita syukuri. Telurnya 8. Plaker. Plaker satunya kita kawinkan dengan Pakoi ini. Dan ini indukan Pama kita. Habis netas kemarin
udah 2 minggu anakannya udah dijemput sama orang dari luar kota atau dari Rokan Hulu. Begitulah isi dari kandang-kandang kami. Gak terlalu banyak karena anakannya baru 1 minggu udah banyak yang ngambil. Jadi yang tinggal cuman pilihan kita untuk kita pakai biar bisa maju ke kalangan. Ayam-ayam kita terahnya jelas, terah juara, tapi kita nggak banyak memproduksinya. Induk cuman 4 ekor yang udah produksi, Pama, Plaker, Plakernya 2, Pakol, Ori. Cuman 4 induk kita yang udah produksi. Satu lagi Dere, masih usia jalan 7 bulan. Ini kita akan kawinkan lagi dengan Pakoi Pitbull kita. Nah, sekian dari kami. Itulah kandang kami, kandang yang sederhana, kecil, tapi isinya terah juara. Maka dari itu kami sarankan kepada para penghobi ayam jago, kalau bisa ayamnya itu carilah terahnya yang jelas. Nah, jangan cari ayam-ayam yang terahnya nggak jelas. Nah, oke, salam satu hobi dan mohon maaf kami menyiarkan video ini ya hanya sekedar hiburan dan untuk penyemangat kerja atau ya untuk hiburan lah. Salam satu hobi dari kandang Boruto Pram Air Tiris Kampar.